biarin aja. Coba yang enak posisinya. Nah, gitu. Coba nyetir. Nengeng. Dia enggak nangis ya, kirain dia nangis bakalan. Enggak, dia enggak nangis. Anak kecil tuh lebih peka hatinya. Enggak. Nah. Mau sambil berdiri, bisa berdiri enggak dia? Belum ya? Belum. Enggak. Biasa aja kali deh kamu lihat. Oh, enggak. Ya. Kobe ya Allah, Kobe. Aduh. Udah berasa punya anak ya. Teman-teman gimana aku? Udah pantas belum? Ya, udah pantas belum? Bahagia tuh enggak harus dengan materi sih. Dengan kita memberi kasih sayang, rasa cinta yang maksudnya. Nah, itu aku udah ada sih. Kalau cinta sama kamu aku sudah ada. Gemes dah Abi mah. Abi bogo ke Anjen. Abi gini. Soalnya kalau malam tuh tengah malam gitu kalau lagi. Aduh aku digencet-gencet ini. Naik turun ini aduh. Dede sini Dede. Ya Allah Dede sini. Ih kok gak mau. Kok jadi galak sama kamu? Kok jadi galak Dede? Nah gitu ya, gak boleh. Kaki di kepala, kepala di kaki, kita tuh berbalik gini. Misalnya aku nih, misalnya aku di kepala, aku di kaki AA, tapi kepalanya aku di kaki AA gitu. AA sebaliknya. Assalamualaikum, teman-teman, balik lagi sama aku. Kali ini sesuai permintaan kalian, jadi aku mau jemput siapa? Dia adalah Putri. Huh? Ini Putri si B. Jadi kemarin tuh Putri si A, sekarang Putri si B. Oke. Okay. Setelah sekian lama, hampir sebulan akhirnya aku bisa nemuin dia. Jadi selama ini sebenarnya aku berusaha teman-teman untuk bertemu dan akhirnya terwujud. Karena memang dia ibu rumah tangga, mungkin dia menyesuaikan waktu juga. Jadi mari kita ulik seperti apa sih sesosok Putri ini. Yuk, let's go. Kita jemput teman-teman. Meluncur gitu. Oke, jadi aku tuh janjian di taman. Jadi dia itu sekalian jemput. Dia tuh sekalian ajak main anaknya Momong gitu kan. Coba kita ulik. Salim belum kenal. Sombong amat. Ya udah, masuk dulu. Boleh masuk nih? Boleh dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Ya. Numpang duduk, numpang cari papa baru. Baru lagi sih. Iya nih, papa baru. Aku izin sambil bikin video ya. Boleh kan? Video apa? Biasalah yang kemarin aku izin kan. Oh, yang kemarin juga. Aduh, benar-benar banyak banget yang DM aku. Banyak. Iya. DM gimana? Katanya lagi cari suami ya. Kayak kamu kayak gitu. Kenapa enggak diterusin tuh, dibalas aja lah. Ya aku kan sebenarnya memang mencari, cuman kan fokus anak. Oh, kamu lagi mencari sekarang? Iya. Sama aku mau nggak? Ya kalau AA-nya berminat bolehlah saya. Gak boleh, gak direstuin, ya.
teman-teman semuanya. Ini aku nge-vlog gak apa-apa ya. Oh lagi nge-vlog ya? Iya tuh, Putri, wah wajahnya bersinar banget loh, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Iya. Tapi ama sih nge-grab gitu. Masih lah, kan memang ini kerjaanku yang utama sebenarnya. Kenapa Di? Oh kayaknya dia itu pengen ngajak aku berbicara. Iya, dikira papahnya. Oh gitu. Tapi emang mirip ya sama papahnya ya? Mirip ya, Dek? Ah, bukan papa ini, Om. Om. Enggak apa-apa. Papa. Panggil papa aja. Iya. Tuh. Panggil papa mau? Putri udah makan, Putri? Aku ini sebenarnya grogi loh ketemu kamu. Kenapa? Serius, enggak tahu bawaannya grogi aja. Kenapa grogi? Kenapa? Enggak. Aku justru grogi ketemu AA gitu kan. Kenapa? Soalnya kan aku udah lama mungkin tidak berbaur dengan laki-laki ya. Oh gitu. Ya gitulah. Jadi teman-teman kita itu lagi sedang bercumbu. Goblok. Enggak. Ya, kita tuh lagi berapa bercengkrama. Hah? Apa bercengkrama tuh apa? Hah? Gimana? Enggak. Mana aku jadi pusing gini ya? Pusing. Pusing kenapa, Dede? Tenang. Ami nanti cari papa, diam. Wow. Gak pusing sih. Perlahan tapi pasti. Jadi aku sama Putri ini cuman via sosmed aja. Jadi iya, lewat. Alhamdulillah dia nyaut, IG-nya juga nyaut, WA-nya nyaut, cukup ramah juga. Terima kasih sebelumnya sudah diizinkan untuk publish videonya kemarin. Iya, sama-sama AA. Kayaknya kita sambil ngobrol-ngobrol kita menikmati pemandangan di alam taman ini deh, bagus sih kan. Kirain alam barja. Udah dodin lo. Iya, ini bagus. Bagus ya. Aa baru tahu. Baru tahu ini namanya taman apa? Ini tuh taman Korea namanya. Oh, Korea? Iya, karena ini tuh posisinya di Korea Condong. Oke. Iya, namanya tuh Kiara Condong, cuman kan berhubung ada taman jadi Korea Condong. Boleh. Kirain taman Japanese. Hah? Ada sih, tapi di sebelah sana beda lagi masuknya. Oh, ada yang Jepang gitu? Iya, ada. Ade udah makan, Dek? Ade tuh ditanya. Udah makan belum? Ya, udah makan, Ade? Udah makan belum? Aku ngeliatnya sinis bener. Ih. Tuh. Ade belum makan sore ya? Belum? Dia jawab. Kalau sama aku dia jawab. Ya udah kita cari makan, sambil kita cari makan. Yang makan di mana enaknya? Gimana AA sih, bebas aku mah. Tapi kamu makan di mobil nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Mau makan sambil ngampar karpet juga boleh kayaknya. Bukan sesaungan apa sih ah? Papa hari mama hari ya? Apa itu papa hari mama hari? Jadi makan tapi di kayak di taman digelarin sama karpet. Kita makan di situ bareng-bareng gitu sama orang yang nggak kenal juga panggil. Dipanggil-panggilin. Ayo ah gerata ruang. Di mana itu tempatnya? Ya di sini juga bisa. Di sini. Jangan dulu, kenapa, Ci? Kenapa? Mau nenen lagi. Mau nenen. Mau nenen. Iya, mau. Astaga, nenen lagi. Nenen dulu, ih. Maem dulu, baru nenen ya. Ya, adek ya. Adek namanya siapa sih namanya ini, Putri? Savana. Savana. Iya. Savana. Adek maem dulu, nenennya habis maem ya. Kenapa, Dedek? Halo? Mana halo? Halo? Itu mah tuh kayak si Memet. Mamake. Jadi banyak banget Putri ini dari teman-teman semua, para penonton semua ini nyuruh aku bertemu sama kamu. Cuman kan kamu juga sibuk kan orangnya. Dia ngurus anak, ada kesibukan lain lah namanya wanita. Aku kan ini, A, selain jadi
jadi ibu rumah tangga, jadi papa rumah tangga juga. So, untuk sementara ini. Ya, untuk sementara. Mungkin kalau udah ada AA, mungkin AA ya. Boleh. Face menghadiahkanmu adalah janji. Janji untuk setiap hembusan nafas malam dan pagi. Rambut itu merpati untuk lapangkan cinta, lapangkan hati. Bahkan belati pun tak mampu kalahkan harumnya hari yang saya lewati. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya aku kemarin itu sama dia tuh lama. Oh no. Untuk ya harusnya kan aku juga pengen untuk menghibur kalian juga. Keterusannya seperti apa kan? Itu video viral banget kan? Putri, aku juga gak menyangka kan. Dan untungnya kamu juga ngizinin gitu loh. Ya aku gak nyangka banget, tiba-tiba orang banyak yang apa kayak nge-screenshot terus ngirim-ngirimin ke aku. Katanya, kak ini kakak ya? Lah aku gak nge gitu kan. Terus? Pas aku lihat, oh iya ini aku cari lah buru-buru. Di YouTube ada, terus orang juga ada yang dari Facebook nge-follow IG ke aku. Aku cari juga di Facebook, ternyata iya bener aku. Ya gak sampai segitunya sih, gak nyangka gitu ya ayah bisa masuk YouTube gitu kan. Sama AA yang YouTube apa followers yang banyak di YouTube gitu kan. Ah, selebgram juga masih gitu kan. Masih kecil lah. Ya, tapi dan kan, kamu juga selebgram Putri. Alhamdulillah. Ya ternyata Putri ini banyak followernya juga. Sayang banget suaminya bisa ninggalin ya. Jangan bahas itu please. Oh. Jangan bahas itu lah, aku kan udah move on. Gak apa-apa dia meninggalkan aku. Mungkin bukan jodohnya ya. Boleh. Berarti aku berusaha nih masih bisa ya. Bisa lah, aku lagi buka pendaftaran loh. Jangan sampai apa kehabisan kuota. Iya. Makanya itu, kenapa Dede? Nih sengaja ngajak aku apa? Sengaja apa enggak narik dulu gitu? Enggak, pokoknya hari ini spesial buat kamu. Oh, spesial untuk aku ya, akhirnya aku bisa dispesialkan juga oleh laki-laki. Ya Allah, setelah sekian tahun mungkin ya aku ada tidak dianggap tahun? Spesial tuh. Ya selama adek mau aku bangku deh sini. Adek mau sama om? Mau enggak? Adek Desa Farna, mau sama om? Sini, aku ajarin nyetir, mau gak? Mau. Jadi ini Putri, saya sudah bertemu dia. Sudah menuruti kemauan kalian untuk bertemu lagi. Putri, ya, baik kan kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Cuman aku lagi sedikit flu mungkin. Flu kenapa tuh? Ya karena cuaca mungkin, Ak. Terus aku kan ibu menyusui juga, jadi kalau tidur, oh masih menyusui ya? Iya. Jadi kalau tidur tuh kalau pakai daster tuh ya udah gitu. Udah aja malas pakai dalam-daleman gitu. Enggak sih. Ya udah gitu daster aja gitu. Yang penting anak kesusuin. Oh gitu. Lagian aku juga gerah kan orangnya, orang paling apa? Berarti enggak pakai apa-apa panas. Ya? Ya pakai daster aja ya gitu lah. Ya celana dalam nggak pakai? Ya enggak lah, ngapain juga ya pakai orang nggak ada. Kenapa nggak pakai? Enggak, kayaknya lebih enak deh, lebih plong gitu. Oh berasa ya? Iya berasa, jadi si angin tuh masuk. Dunia aku hancurin deh, dunia nih. Kirain cuma laki-laki tuh. Si angin tuh lebih enak gitu, lebih masuknya tuh lebih enak. Perlahan tapi pasti. Ya Allah. Jadi bahas beginian, tapi gak apa-apa lah. Udah dewasa ini ya kita. Iya, sama-sama dewasa. Iyalah, sama-sama dewasa. Cuman aku belum berpengalaman aja untuk mengarahkan nikah ya. Ya, cuman aku udah lebih berpengalaman guys. Bisa dong diajarin. Bisa sih. Udah kayak pelatih aku. Ya Allah. Ngantuk ya? Savana ngantuk. Ada ngantuk. Biasa aja deh liatnya deh. Savana ngantuk. Kayak itu siapa tuh? Musuh gitu ya. Aku dilihat kayak musuhnya gitu. Dia emang kayak gitu ke orang. Ya karena kan mungkin kita belum apa terlalu lama ketemu kan. Tapi kita sudah terlalu lama sendiri. Aku dikode mulu ya. Gak apa-apa tuh. Janda sama bujang kali-kali, kenapa sih? Masih banyak yang
kaya yang bisa mencukupi Putri. Takut aku gak bisa ngebahagiain, kasihan anak kamu nanti. Kalau menurut aku ya, bahagia tuh gak harus dengan materi sih. Dengan kita memberi kasih sayang, rasa cinta yang maksudnya. Nah itu aku udah ada sih. Kalau cinta sama kamu aku sudah ada. Gemes dah Abi mah. Sumpah. Abi bogo ke Anjen. Abi gini. Kayak gus baper ditinggalkan nih mas. Kalau sudah baper ditinggalin, enggak dong. Masa ditinggalin? Dinikahin lagi dong. Boleh. Nanti udah dinikahin jadi janda lagi. Loh, jangan berharap gitu dong. Ya janganlah. Kalau bisa mencari sehidup semati. Ya benar, jodoh dunia akhirat ya. Nah betul, mau gak kira-kira? Boleh lah, mungkin minggu selanjutnya bisa kali ya aku dipertemukan dengan ayahanda, bapahanda, ibuhanda, kenapa? Oh, ayahanda, ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Boleh dong, mau? Ya boleh dong. Biar jadi pertemuan keluarga gitu kan, biar saling kenal gitu. Iya. Putri, kalau kamu menyusui itu sehari berapa kali sih? Surprise motherfucker. Masa di itu? Oh, udah rata-ratanya. Aduh, udah berapa kali ya? Mau nyusu mononon. Rata-ratanya berapa ya? Berapa? Boleh aku minta tisu, A? Oh, tisu. Oh, mau nenen lagi nih. Dia mau nenen soalnya. Susu bro. Sini tangannya. Pasti gitu ya. Iya, dia mau nonon terus nih, nonon. Aduh. Maaf ya aja nih menyusui. Iya enggak apa-apa. Kan aku ibu menyusui. Iya, makanya aku kan heran ya setiap kali apa namanya? Ibu kan sama Ami nutup sendiri nih. Sering berarti ya? Sering gak banget. Gak bisa diajak kompromi gitu. Iya, gak bisa. Makanya kan aku harus tahu ketika nanti jadi suami kamu kan. Biar jadi kan anaknya dulu, anaknya udah kenyang baru bapaknya. Sorry ya. Sorry guys, aku emang gini orangnya. Ceplos gitu. Tapi kamu enggak kemarin enggak itu kan. Maksudnya enggak marah dengan apa yang aku katakan gitu kan. Enggak. Dan omongan aku lah istilahnya. Enggak sih, soalnya aku bukan orang yang baperan, A. Tapi kalau udah soal kayak cinta-cinta kayaknya mungkin aku bakal baper deh ya sama A. Cinta begitu hebat. Enggak, aku mah serius ini mah. Entah bohong Abi mah. Bohong. Iya, soalnya gimana ya? Kayak AA tuh kelihatan banget gitu penyayang mungkin ya sama si ya. Ceweknya. Iya, amin. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Usaha kayaknya orangnya bertanggung jawab ya enggak sih? Amin. Amin. Jadi terus mau enggak aku sayang? Mau atuh. Aku tak bisa menahankan diriku. Secepatnya segera ku nyatakan perasaanku sama ini. Udah naik turun ini. Hah? Apanya? Hah? Si Joni naik turun? Kenapa laki-laki kalau itunya dibilang si Joni ya? Kadang ada si Blackie. Si Blackie? Aku gak Blackie. Whitey? Bruno. Hah? Bruno. Bruno? Iya. Kayak di Kalimantan aja, Bruno. Nama aku Bruno. Ada singkatannya gak kepanjangan? Ada kata editor aku. Apa? Katanya gini, Bruno baru masuk udah bilang Omno.
namain biar enggak lemah apa enaknya? Apa ya? Aku kalau ngasih-ngasih nama gitu kurang bisa, A. Tapi aku bisanya mengasihkan kasih sayang yang penuh ke AA gitu. Wow, iya, iya. Oh. Ini aku mencoba untuk bertahan nih. Berhati ini mencoba untuk bertahan. Iya, atuh tahan nih. Tahan. Pokoknya mah aku bakal mantau terus, mantau AA sampai dapat. Apa kamu susah ketemunya? Nih. Iya, atuh ada aku teh ngurusin anak. Ya ini lagi acting sebenarnya teman-teman. Sebenarnya aku terus yang ngajak ketemu kemarin tuh gercep banget ini. Ayo ketemu Putri, bisa enggak? Apa penonton nih banyak banget yang ngefan kamu, aku gitu kan. Aku juga gak nyangka sih banyak orang yang support aku gitu kan. Aduh, terharu banget semenjak aku jadi janda. Enak. Enak kan ya, rasa apa deh? Sekarang mah ganti alpukat ya. Oh, kemarin rasa apa? Kemarin kan strawberry sama coklat. Oh, strawberry sama coklat. Sekarang itu alpukat sama vanilla. Iya, vanilla latte. Vanilla latte. Kalau nanti aku bisa enggak ketika aku menyusui aku minta apa request americano. Ku jedotin lo. Berarti aku harus minum kopi dong. Oh, gitu. Iya. Enggak disuntik dulu. Masa disuntik isi AA mani konyol. Astagfirullahaladzim. Gak boleh. Enak, Savana? Enak? Enak ya. Sayang om gak bisa ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Komel. Ya Allah, sebelum lagi berdosa banget om. Astagfirullahaladzim. Om berdosa ya. Dede mau duduk sini? Mau, sini. Mau. Sini. Jadi mamanya bisa exit. Ja. Mau nyetir? Nyetir mau? Coba kita nyetir ya. Coba tangannya. Sini. Nah, gitu. Nah. Oh, enggak mau. Gitu. Enggak mau. Kayaknya udah cocok deh jadi papanya sambung, papa sambung Sapana. Papa sambung enggak tuh. Tapi aku aneh banget. Kenapa? Aku lihat komentarnya. Katanya aku disangka sama Koko-Koko nikahnya. Emang kamu dulu sama Koko-Koko enggak? Enggak. Tapi sama orang ini, orang biasa. Orang Sunda juga. Oh, cuman umur berapa? Umurnya dia beda 2 tahun sama aku. Dia 25, sekarang mau 25, aku 23. Oke. Ih, Dede. Cici. Sama Ati. Hah? Sinta itu. Cili. Ya, biarin aja. Coba yang enak posisinya. Nah, gitu. Coba nyetir. Nangis. Dia enggak nangis ya, kirain dia nangis bakalan. Enggak, dia enggak nangis. Anak kecil tuh lebih peka hatinya. Nah. Mau sambil berdiri, bisa berdiri enggak dia? Belum ya? Belum. Enggak. Kok enggak? Biasa aja kali deh kamu lihat. Oh, enggak. Ya. Kobe ya Allah, Kobe. Aduh. Udah berasa punya anak ya. Teman-teman gimana aku? Udah pantas belum? Ya, udah pantas belum? Kalau udah komen ya. Kalau udah aku nikahin Putri gitu maksudnya. Mereka paksa, banyak yang melarang. Dari kawan sampai keluarga juga bilang, cuma bertahan kau jaga harus orang. Mending cari yang lain, cuma sako saya. Namun nanti tidak bisa tipu sayang rasa. Cari lain takut beda lagi bagaimana. Yang mengerti nona mungkin yang lain tak bisa. Ca. Apa dek? Mau apa dek? Mama apa dek? Mama apa? Dede mau apa? Ah, mau mama apa? Pisang mau? Mau pisang? Ada gak suka pisang ya? Oh, gak suka mau. Dia gak suka pisang mungkin. Makanya apa sih dia? Kayak sop gitu. Sop? Ya, sop. Sop buntut. Buntutmu? Jadi ngangan sendiri. Kebayang ya laki-laki punya buntut? Buntut? Emang punya kan? Iya. Tapi jadi kalau di depan. Belalai itu. Oh, belalai. Gua jedotin lo. Belalai. Belalai kuda. Belalai gajah kok laki-laki
Indonesia atau orang luar gitu, sama gak sih panjangnya? Kayaknya sih kurang lebih 11-12 deh. Tapi kata temen aku, Cina, katanya tuh, dia cerita ke aku ya, si kelaminnya tuh mungkin bisa dua, aduh, bisa dua kayak gini. Maksudnya? Panjangnya tuh dua kayak gini. Oh, dua kali lipat. Dua kali lipat. Orang ya. Cina. Iya. Oh iya. Iya katanya. Banyak itu orang itu ya, yang berkulit hitam gitu, yang besar. Gak tahu, aneh tuh, itu yang kulitnya hitam, itunya hitam juga nggak ya? Iya. Tapi kok giginya putih? Pokoknya giginya putih. Iya dia giginya putih. Oh iya pasti ya, semua gigi kan putih. Tapi kenapa kalau yang perempuan agak apa sih? Yang perempuan mah nggak putih giginya. Mana ada gigi perempuan di bawah? Oh, punya perempuan. Nah, kenapa ya? Maupun itu kulit putih apa putih? Putih. Putih. Bulunya aja yang nggak putih. Ya hitam. Apa? Meskipun hitam tapi laki-laki suka ya? Suka banget. Kenapa? Karena enak. Gimana sih, ada rasanya atau gimana? Enak seruputannya. Apa itu? Serup. Goblok. Udah kayak apa? Serius. Aku enggak tahu kamu kenapa nanya itu. Iya kan aku penasaran karena laki-laki tuh ini ada anaknya, stop. Karena laki-laki tuh ya gitu. Suka yang tuh, kayak gitu sampai dia. Di bisa berdiri dia. Oh, kamu gitu dulu ya. Ayo. Jangan gitu ya. Namanya ya. Buat anak gimana caranya biar kebuat itu anak. Oh, berarti dulunya gitu. Dunia aku hancurin di dunia nih. Hah? Dulunya gitu juga. 6-9 kayak gitu. Kaki di kepala, kepala di kaki. Kita tuh berbalik gini. Misalnya aku nih. Misalnya aku di kepala aku di kaki AA, tapi kepalanya aku di kaki AA gitu loh. AA sebaliknya gitu, 6-9 tuh. Di atas normal ya. Iya. Di atas normal. Dede sini coba. Dia lagi belajar nyetir dia. Dede, ya Allah deh, please ini bukan bom bongkar deh. Gak apa-apa. Biar jadi pembalap ya, kamu harus jadi pembalap besok ya. Putri, kenapa sih kamu suka bahas banget bahas seperti itu? Aku suka, gak tau kenapa. Fantasi kamu tuh tentang hal seperti itu tuh luar biasa gitu ya. Jadi penasaran loh. Cuek-cuek aja lah. Oh, shalala. Santai. Boleh enggak ntar malam? Astagfirullah. Aduh, ya nikahin dulu, Bang. Mau serangga kali ya. Banget sih. Sorry ya. Coba sini adanya. Nonton lagi ya. Pokoknya mah gitulah. Kayaknya AA kalau main sama aku deh pasti diajaknya enggak benar mungkin ya. Aku polos. Dicobain. Aku diem. Diem aku enggak agresif. Kamu pasti suka orang yang agresif kan? Kalau bermain. Ya suka. Aku enggak agresif masalahnya. Aku harus diagresifin. Kalau aku orangnya suka kayak gitu mijah. Tahu mijah enggak sih? Aduh, gini kayak dia mijah tuh gini nih heboh tuh. Oh. Maunya deket-deket mulu ya Allah, Nak. Udah mau deket-deket aku mulu ya. Berarti udah cocok. Duduk ya. Adanya duduk. Seneng, Dek. Oh, mau nyetir dia biar nyetir. Seneng, Dek. Ya Allah, berdiri. Adik seneng. Kamu di sini juga bisa, Dede, ya Allah. Ini biar tahu nih. Tuh, dia lagi. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Eh, tapi kita enggak janjian loh ya, kok bajunya sama? Hitam. Iya, benar. Oh iya, bisa hitam ya. Iya, tapi kita enggak janjian loh, benar. Janjian tapi bajunya bisa samaan gitu. Mungkin kita udah sepaket mungkin ya. Asik, slemeu. Aduh, gak ngerti. Aku mencoba bertahan sih, Putri. Bertahan untuk tidak apa? Untuk tidak baper sama kamu. Lah, kenapa? Baper juga gak apa-apa. Aku merasa belum pantas.
sini, adek. Omnya susah. Gak boleh di situ, gak boleh. Gak boleh di om. Ya Allah, maunya di situ, ya Allah. Di sini, ya Allah, sini, ya sini, nggak apa biar. Ya Allah, ya Allah, nih. Nanti nangis. Sini, 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 sini. Untung gak mamanya yang di sini. Jangan dong, udah kayak di film-film aja. Hah? Film apa tuh? Oh, di mobil gitu ya? Iya, di mobil pek taksi apa sih? Ya Allah, aku kebenar, ya Allah, maafkan aku. Gak, kamu hafal banget sih. Sini, sini. Nah. Dulu ada zaman SMA, aku gak tahu itu pek taksi itu apa. Ternyata pas aku buka Google www gitulah ya, X gitulah. Ternyata ada label itu, apa di labelnya tuh fake taksi itu. Kamu kalau nonton suka orang mana sih yang kamu tonton? Kayaknya kamu orang luar gitu, deh. Oh gitu. Soalnya kalau orang kalau orang kita mah baru juga masuk udah kan. Oh, jadi nggak ada pemanasan, tiba-tiba dimasukin aja kan nggak seru. Gue jadi ngeri aja. Fantasi kamu kurang gitu ya? Iya, jadi kita tuh buat mempelajarinya tuh biar bikin nikmat cowok tuh kayak gimana gitu kan. Jadi harus dipelajari itu tuh, biasa aja ngeliatnya, aduh dia jadi malu. Ih, sini lucu aja sih kamu. Iya, ini sama aja. Ya Allah, gak mau. Ini sama Ami. Sini, sini, sini. Gak apa-apa, nanti nangis loh. Nangis, Dek. Ini baby shake coba. Mau nonton enggak? Mau nonton enggak? Ya Allah. Dia enggak mau sama aku, maunya sama ini. Ya Allah, ya Allah. Ya, nih. Sini. Sini Cahayu. Bukan cah kangkung. Cah kangkung. Cahayu tuh kalau di bahasa Jawa anak cantik. Sini anak cantik. Kalau ganteng? Ini cabagus. Oh, cabagus. Cabagus. Sini cabagus gitu. Oh, sini cabagus. Kalau kamu sini sayang. Mending kalau ia disayang beneran, guys. Mau disayang beneran tuh? Iya tuh, jangan mau dibaperin mulu. Aku juga manusia punya perasaan. Punya hati nurani. Aduh, berat banget deh. Sini. Ya Allah, enggak. Biarin, enggak. Seru ya, teman-teman. Jadi buat kalian kalau mau nonton aku, apa namanya? Apa? Vlog sama Putri. Sama Savanan juga, kalian komen aja. Iya, komen aja guys. Kan DM tuh Putri tuh sebenarnya susah banget dihubungin. Susah nyautnya, mood-moodan juga orangnya, banyak kegiatan. Iya, benar. Ya kan? Iya, benar. Dia tuh sesuai moodnya. Jadi jangan salahkan aku kalau update-nya lama karena memang dia itu lama balasnya. Iya, benar. Banyak simpenan juga. Aduh, kalau simpenan enggak sih? Banyak yang dicinta juga. Gak tahu lebih lah. Menjaga perasaan orang lain kali ya. Makanya aku agak sedikit berhati-hati sama Putri ini soalnya. Ya begitulah sebenarnya, nyatanya itu dia cuek sama aku, teman-teman. Enggak cuek, perasaan AA yang cuek duluan. Aku kan tergantung cowok sih, kalau cowoknya cuek, aku juga bisa lebih cuek. Kalau cowoknya sayang ke aku bisa lebih sayang. Aku tuh pengen kayaknya pengen itu apa namanya? Care gitu kan. Pengen mencair sama kamu, cuman tuh malu aku tuh. Lagi malunya? Sadar diri aja. Jadi kalau aku mah sadar body. Soalnya aku jadi kecil begini. Tapi kalau aku segini gimana? Cukup enggak atau cukup gimana? Sih. Kenapa kamu perasaan kemarin kamu gemuk, sekarang kurus, kenapa? Pasti ngelihat postingan IG ya? Enggak. Kenapa kamu? Ya karena kan mungkin kalau ngebat. Kamu diet? Enggak, diet mah mana mungkin aku diet. Mana ini mana? Kamu muter lagu. Gak boleh, Dede. Ya Allah. Kamu diet ya? Enggak diet aku. Enggak diet, terus? Aku makan banyak, tetap badan aku segede gini, Emang benar, kecuali kalau udah ngemil. Nah, ngemil tengah malam pasti aku gak tahu deh kayak gimana. Tapi orang kalau aku jalan sendiri gak ada. Kalau tengah malam itu bawaannya
juga pengen ngemil aja sih di pikiran aku itu. Iya, aku juga kalau tengah malam suka pengen ngemil, tapi ngemilnya tuh yang kulitnya tak real gitu kan. Ngemil. Ngemil. Enggak ngemilikin aku. Ah, boleh lah, itu juga masuk kali ya. Tapi aku sukanya kalau malam tuh tengah malam gitu kalau lagi. Aduh, aku digencet-gencet ini. Naik turun ini, aduh. Dede sini, Dede. Ya Allah, Dede sini. Ih, kok ketau? Kok jadi galak sama kamu? Kok jadi galak, Dede? Now, gitu ya, gak boleh. Yuk. Ya, maaf. Gak mau kan? Kok gitu? Dia lagi suka nyetir, biarin aja. Gak mau, ah. Ami mah gak mau lihat. Biar jadi pembalap dia. Suka, Dede. Dimarahin kamu. Kayaknya dia berpikir betul. Bahwa AA tuh bapaknya kali ya. Karena biasanya anak tuh lebih peka. Oh, gitu. Misalnya AA punya niat gak bener, dia tuh nangis. Oh gitu. Iya. Berarti kata udah ketahuan ya. Aku sih. Iya. Aku niatnya dulu sama kamu. Iya, jadi dia mau nempel. Gimana anaknya gak nempel coba? Gimana cowok-cowok gak nempel ke aku? Aku aja tulus, begitu tulus menyayangi anak aku serta diriku. Sorry ya Allah. Tapi rambut aku bagusan warna ini atau yang kemarin sih ya? Bagus, kamu makin cantik. Oh iya dong, jelas secara harus dong. Biar kalau aku cantik, jadi AA udah malu kan bawa aku. Kayaknya hari-hariku ini indah bersama kamu deh. Dah, aku boleh deh ketawa sama aku. Kok dia ketawa? Kok ketawa sih? Ngeng. Adik Savana restu gak aku sama mama? Restu gak? Oh belum. Belum mau jawab dia. Restu gak? Seneng gak? Dia, aduh, macam anak dewasa kok, Be, sotoy. Semoga. Duh. Sini, sayang. Kayaknya aku injek-injek dah. Iya, aku nahan dari tadi. Jadi berdiri. Masa jadi berdiri? Kok injek jadi berdiri? Tapi katanya laki-laki kalau misalnya ketendang itunya bisa meninggal ya? Iya, bahaya. Mau gak ditendang? Jangan dong. Kirain mau ditendang sama aku. Dicelupin aja. Udah kayak Oreo ya. Diputar, dijilat, dicelupin. Ini aku mending di... Ini aja, kalau diputar kan sakit ya. Mending dijilat sama dicelupin aja. Lup. Rapik. Kenapa kalau suara yang kayak gitu pok gitu? Pok. Sini Omnya suka. Sini aja deh. Saking enaknya itu. No. Ini seru loh. Banget teman-teman sama Putri hari-hariku. Indah. Ini arah kemana sih? Lurus bisa. Kan Putri sehat-sehat selalu sama anaknya juga teman-teman. Amin. Dan sekarang kita mau cari makan di mana Putri? Bebas aja atau AA yang milih? Kamu jangan panggil AA. Atau Ayang yang milih Ayang. Kayaknya kejauhan deh Ayang. Kalau kesini aku nggak tahu jalan kayaknya. Kayaknya Ayang lebih tahu. Mau apa sayang? Mau di sini lagi? Mana? Mau sini. Nyetir ya. Yuk. Ini nanti judul videonya nyetirin anak aku. Nyetirin anak aku. Nyetirin anakku dan ibunya. Anjay. Jangan itu. Apa? Mending keluarga cendana. Keluarga cendana.
cewek gimana gitu kan, dicoba-cobanya. Aku, makanya kan aku tadi bilang aku perlu dicoba kamu. Iya, makanya aku aja yang mencoba. Tapi malam Jumat kayaknya oke. Bercanda ya teman-teman, bercanda ini. Guys. Tapi bohong. Kalian seneng, baper banget. Seneng banget si Putri emang bahas-bahas kayak gitu. Iya seneng kayak. Padahal aku ajak nikah dia nggak mau. Bukan nggak mau guys, gimana ya? Kelihatan itu, banget si A-nya ceweknya banyak. Itu nggak mau sama aku sebenarnya. Bukan nggak mau. Ayo. Cuman ya, gimana ya? Kita tuh, kan butuh perkenalan dulu A. Karena aku tuh orang kampung jadi. Jangan sampai kayak yang udah-udah. Kamu berarti nggak yakin ya sama apa hati aku? Yakin sih, cuman kelihatan kayak A tuh menyimpan banyak apa? Rasa ke wanita gitu. Linglung ya? Iya. Tuh teman-teman yang ngechat dia tuh banyak banget. Sebenarnya cuman aku sekarang tuh lagi diem aja sih. Diem-diem mantau. Belok sini aja, belok kiri bisa deh kayaknya. Ini kita beli buburnya di mana? Beli bubur boleh, yang pinggiran juga boleh. Pinggir jalan juga boleh. Aku bingung ini anak maunya sama si AA mulu. Dek, dengerin ini mami. Ya Allah ya Robby tuh. Daripada nangis. Giliran sama si AA ini langsung diem. Ya Allah ya Robby, ya Allah. Berarti kita sudah tutup. Untuk hentikan semua ini saya tak bisa. Karena takdir saya dengan kau tetap bersama. Satra bisa, untuk mau bisa. Karena kau saya punya bahagia. Percaya sasa. Sayang anak, sayang anak. Sayang anak. Iya tuh, A, tuh harus sayang anak, sayang aku ya. Aku emang seneng banget sama anak kecil sebenarnya sih. Alasannya? Iya seneng, sama anak kecil seneng, sayang. Jangan sampai seneng sama anak kecil gitu. Udah nikah, punya enggak. Anak pusing cerita sama anak kecil. Aku nggak diajarin kayak gitu sih. Ya, jangan. Keluargaku mengajarkanku penuh dengan kasih sayang. Terus? Jadi gimana sayang? Jadi gimana sayang? Jadi kapan kita ke? Aduh aku diundut-undut sih. Gak apa-apa lah, diolahragain. Jadi si kecil AA tuh biar aktif. Kalau dibilang kecil sih, ini udah melar loh ini. Diinjek dari tadi melar loh. Goblok. Emang laki-laki. Oh. Aduh Dede, kakak banget. Ini kita kemana ke KFC kan? Boleh ke KFC boleh. Apa tuh di? Kalau mau nyetir lagi, bilangnya mama mau ketemu itu om gitu ya. Ih, dia langsung lihat aku. Enggak mau. Awas ya Dede minta nonon. Dede. Oh enggak dikasih nonon. Nenen. Gimana nonon. Enggak dikasih nenen? Hah? Nenen? Oh enggak, ya udah. Kayaknya kita harus kasih nama keluarga apa nih? Keluarga belum siap berkeluarga. Keluarga sunnah. Keluarga sunnah. Kenapa dibilang sunnah? Belum sah. Amit-amit. Amit-amit harus sah lah. Sah dulu, sah dulu baru ah. Oh gitu. Jangan ah dulu baru sah, jangan. Jangan gitu. Sah dulu baru mendesah. Gua jedotin lu. Ya ah. Allah. Ya Allah. Ya Rabbi. Putri mengajarkanku berdosa banget. Iya aku, aduh ya Allah maafkan aku guys. Aku bukan cewek baik-baik, tapi aku berusaha menjadi baik. Untuk jadi pendamping. Dede ngapain begitu dek? KFC-nya di mana? Itu di sana. Terus. Bubur kan kamu mau bubur kan? Iya. Apa sih namanya? Supreme. Oke teman-teman, kayaknya kita sambung di tempat KFC. Jadi kita akan makan dulu di sana bersama Putri sama bersama Ayang. Javana kan? Iya. Ya Allah, dia nggak mau
lagi nyetir. Iya, papa lagi nyetir. Udah